Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengungkapkan anggota polisi lalu lintas Bribda Arjuna Bagas Setiawan yang memakai mobil patroli untuk berpacaran seperti yang viral di media sosial adalah adik iparnya. Ahok menyesalkan namanya dikait-kaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan adik iparnya tersebut. Ia menegaskan tidak akan ikut campur terkait persoalan ini. Sebelumnya viral foto penggunaan mobil patroli polisi untuk kepentingan pribadi oleh oknum polisi yang salah satunya diunggah oleh akun Twitter @pacifistate. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri pun turun tangan memeriksa perkara yang melibatkan Polantas Bribda Arjuna tersebut. Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menyebutkan yang bersangkutan sudah diamankan di Biro Pamina, Mabes Polri, dan segera ditahan setelah proses pemeriksaan. Arjuna sudah dicopot dari jabatannya dan ditugaskan menjadi staf seusai kedapatan menggunakan mobil dinas patroli jalan raya atau PJR untuk pacaran. Arjuna dipindah sebagai bintara administrasi atau Bamin Subbag SDM Bagrenmin Korlantas Polri. Keputusan tersebut tertuang dalam surat perintah nomor sprint garis miring 722 garis miring 10 garis miring KEP titik garis miring 2021 dan keputusan Kakor Lantas Polri nomor KEP garis miring 135 garis miring 10 garis miring 2021 yang ditandatangani Irjen Istiono pada Jumat 22 Oktober 2021. Arjuna kini tengah menunggu proses sidang disiplin. Divisi Propam Polri telah memeriksa Arjuna sejak Kamis 21 Oktober 2021 kemarin. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.